Tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerebek sejumlah gudang penyimpanan minyak ilegal maupun transporter. Kegiatan itu dalam mencegah penimbunan BBM di Provinsi Jambi. Penindakan pasokan minyak ilegal dari aktivitas ilegal drilling. Tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerebek sejumlah gudang minyak di Provinsi Jambi. Kegiatan itu dilakukan di beberapa lokasi pada Kamis pagi seperti di Jalan Linggar Barat Kenali Asam Bawah, di kawasan Jalan Baru Payo Salinca, dan di kawasan Nes Batanghari. Karo OPS Polda Jambi Kombespol Peri Handoko mengatakan, kegiatan penindakan itu dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan BBM yang mana beberapa hari terakhir sejumlah SPBU di Jambi kekurangan solar dan pertalite, serta tingginya permintaan solar di pasaran. Selain itu, kegiatan itu juga dalam penindakan pasokan minyak dari aktivitas ilegal drilling yang mana aktivitas minyak ilegal di Jambi menjadi perhatian. Pasca kebakaran sumur ilegal drilling di Desa Bungku Batanghari maupun kebakaran gudang minyak ilegal di Pijuan Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Kombespol Peri mengatakan banyaknya aktivitas gudang minyak ilegal yang sudah ditutup namun kembali beroperasi. Hal itulah membuat petugas kembali menggencarkan operasi. Kemungkinan-kemungkinan masih ada gudang-gudang lain yang beroperasional. Hal ini mungkin terkait juga dengan tingginya permintaan solar di pasaran dengan mungkin dibutuhkannya angkutan yang banyak untuk pengangkutan hasil-hasil bumi ataupun mineral-mineral seperti batu bara, termasuk hasil bumi seperti sawit, bintang, dan sebagainya, sehingga permintaan ini tidak seimbang, memunculkan lagi mereka-mereka yang pernah bermain di minyak ilegal ini untuk mengambil keuntungan ini, berusaha mengolah lagi, menghasilkan lagi, sehingga bisa memenuhi permintaan-permintaan dari pihak-pihak tertentu. Hingga pada Kamis sore, data yang baru didapat oleh tim redaksi Cek TV di gudang minyak Jalan Lingkar Barat, petugas mengamankan barang bukti 23 tetmon, 1 unit mesin diesel, 2 unit pompa, 4 gulung selang, serta 22 ton minyak solar olahan. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari.